Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Jelang pernikahan, Atta Halilintar sedih dengar kabar orang tua akan jalani operasi besar. Atta Halilintar tengah menanti hari bahagianya, menikah dengan Aurel Hermansyah yang rencananya digelar pada April tahun 2021. Kini, keduanya sedang mempersiapkan segala keperluan. Di saat kebahagiaan dirasakan personel Gen Halilintar, terdengar kabar sedih dari kedua orang tuanya. Halilintar Anoviel Asmit dan Lembogeni Faruk harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Melalui Instagram Story, Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021, Atta mengunggah foto orang tuanya yang berselimut kain putih. "Dapat kabar papa mama operasi. Beri mereka kesehatannya Allah," tulis Atta dengan emotikon menangis. Sementara, dalam Instagram terverifikasi miliknya, Atta menuliskan doa untuk kedua orang tuanya. "Cepat sembuh mom dan semoga lancar operasi besarnya," doa Atta Halilintar. Atta Halilintar berharap kedua orang tua dan saudara-saudaranya bisa segera kembali ke tanah air. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan bisa kembali ke tanah air. MISSUMOM dan lanjutnya. Tentunya banyak yang penasaran mengenai penyakit yang diderita kedua orang tua Atta Halilintar. Namun, ia belum memberikan jawaban. "Banyak yang bertanya tentang kedua orang tuaku, biarkan orang tuaku tenang dan nyaman berobat sampai sembuh di sana," ia mengakhiri. "Yuk kita doakan agar orang tua Atta Halilintar dipermudah dan diberi kelancaran dalam proses operasinya, dan cepat sembuh agar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin."